Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobatku semuanya dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Oke, langsung saja. Jadi di video kali ini saya akan membuatkan tutorial bermain aplikasi organ di HP Android dengan lagu yang akan kita bahas, Lamunan. Nah, oke, ya, untuk yang pertama di sini saya akan memberikan settingan yang saya gunakan. Jadi kalian bisa mengikuti ataupun tidak masalah ya. Ya, di bagian setting keyboardnya di sini saya menggunakan hitungan kunci 22 dan kunci mulainya F. Nah, jadi seperti itu. Lalu untuk settingan kuncinya di bagian sininya. Nah, untuk ini ya C D E F G A ya. Jadi F-nya saya setting di sini, G-nya di sini, A minor saya setting di sini, E minor di sini. Jadi seperti itu. Kalau kalian belum bisa setting kunci sendiri sesuai keinginan kalian ya. Jadi kalian bisa simak di deskripsi video ini supaya tombol ini kalian bisa setting sesuai keinginan kalian untuk kunci-kuncinya. Oke, langsung saja untuk setnya. Setnya kalian bisa simak juga di deskripsi video ini ataupun kalian juga bisa memakai set manual apa saja yang kalian miliki. Jadi langsung praktekkan saja dengan set kalian juga bisa. Jika kalian memakai set ini, kalian bisa memilih yang drum pop untuk kita mulai awalnya ya. Nah, seperti itu. Lalu untuk tran push di sini saya menggunakan min 8 ya. Jika kalian biar nadanya sama ya seperti lagu aslinya ya yang Wahyu F kiri, kalian bisa menggunakan tran push min 7 biar sama. Jadi seperti itu. Lalu untuk tempo kita pelankan saja. Klik tombol tempo dipelankan. Dan langsung saja kita bahas untuk bagian intronya. Kalian bisa klik variasi 1 lalu intro 1. Ya seperti itu. Lalu di bagian tab, bagian sini tab diklik. Lalu di bagian sini pojok bawah ini ada chord mini keyboard style select ini diaktifkan ya. Nanti kita biar bisa berpindah-pindah style. Jadi seperti itu. Nanti akan saya jelaskan sambil kita berjalan tutorialnya. Oke, langsung saja. Kita pilih bagian sini ya, kita pilih mandolin untuk kita untuk bagian intronya. Jadi seperti itu ya. Nah, oke, langsung saja. Nah, langsung ke F, ke G. Nah, E minor, A minor. Nah, pindah F, G, A minor. Nah, fill. Sumripit angin ratri. Nah, jadi seperti itu. Itu intronya cukup seperti itu saja. Enggak terlalu sama ya, enggak apa-apa, enggak masalah ya. Yang penting kita niatnya hanya mengcover saja. Jadi seperti itu. Oke, lanjut kita bahas untuk bait lagu yang pertama ya, yang sumripit angin ratri. Nah, langsung kita memakai variasi 1 seperti tadi ya, tinggal dilanjutkan saja untuk not dan kuncinya di atas. Oke, langsung saja. Dari A minor ke F juga sama saja. Tekan fill-nya. Nah, sumripit angin ratri. Nah, ke G, ke E minor, A minor. Nah, ke F, G, A minor. Nah, lalu setelah ini bagaimana? Tekan fill-nya lagi. Lalu dilanjut notnya. Tekan fill. Nah, F, G, E minor, A minor. Nah, F, lalu ke G, jadi seperti itu. Nah, ini untuk bait yang pertama sudah ya. Kita lanjut ke bait yang kedua. Nah, oke, lanjut ya. Klik variasi fill 2 ke variasi 2. Langsung ke F. Nah, wong ayu ake. Nah, ke E minor. Ke A minor. Nah, F lagi. Nah, nyawang manis esemu. Setelah ini klik fill lagi ya, fill lagi lalu lanjut. Nah, F, G, E minor, A minor, nah F. Klik. Nah, jadi seperti itu. Ini sudah memasuki bagian rapnya. Jadi sebelum pencet kunci G, kita klik intro 3 supaya masuk ke bagian koplonya. Nah, sambil kita masuk ke bagian koplo, kita pindah setel ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk berpindah setel kalian bisa klik di bagian list options ini. Nah, ini ya, ini
drum pop, drum rock. Nah, nanti kita akan pindah ke yang drum rock. Nah, jadi klik option, klik setel yang akan dipilih untuk selanjutnya. Jadi seperti itu ya. Nanti saya akan praktekkan secara langsung. Kalian bisa simak juga note angkanya untuk bagian rapnya. Saya ulangi dari sebelum rap ya. Dari sebelum rap, oke. Dari sini. Nah, klik. Nah, pindah. Nah, ke F. G. D minor. A minor. F. Nah, G. A minor. Nah. F. G. D minor. A minor. F. G. Nah, apa sedikit ya, sambil klik intro satu. Dia akan berpindah ke drum rock sekarang. Ini setelnya dari tadi sebelum kita klik intro satu masih di drum pop. Tapi kita sudah pindah. Setelah klik intro satu dia pindah ke drum rock. Jadi seperti itu. Setelah masuk ke drum rock ini kita langsung pindah ke mandolin lagi. Untuk memasuki bagian intro duanya. Oke, langsung saja. Tadi posisi dari intro satu sini ya di A minor. Oke, nah langsung ke F ya. Ke G, nah ke E minor. Ke A minor, nah lagi F. Ke A minor, feel ya feel. Nah, viola. F. G. Nah, ke A minor. A minor. Nah, F. F. G. G. A minor. Nah, feel. Nah, wong ayu lagi ngedak. Nah, ini langsung kita masuk ke lagunya lagi. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita bahas untuk note lirik yang terakhir harus kita hafal. Jadi seperti ini ya. Nah, kita lanjut. Dari A minor ke F juga. Wong ayu lagi ngedak. Nah, ke E minor. Ngedakku A minor. F. G. Ke A minor. Nah, seperti itu. Lanjut setelah ini dari sini mainnya ya. Feel. Ke F langsung. Nah, nah, E minor, A minor, F, G. Nah, seperti itu. Ini sudah memasuki bagian rap lagi. Pintu samudro pasang. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sudah. Kalian tinggal dilanjut saja untuk notnya, untuk rap ini not yang tadi. Jadi seperti itu. Jika kalian ingin pindah jaranan, sama saja pindah ke jaranan seperti ini, ke jandutnya. Oke, jadi untuk tutorial kali ini sudah mencakup semuanya untuk notnya. Kalian silakan dipelajari saja. Jadi untuk videonya saya akhiri sampai di sini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like untuk video ini. Tekan tombol subscribe-nya, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sobat Tati. Terima kasih dan wassalam.